Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara setting pengoptimalan siaga aplikasi atau pengoptimalan baterai di aplikasi pada HP Realme C51 dan HP Realme yang berbeda. Oke, langsung saja mulai. Kalian masuk di setelan, cari di sini baterai. Lalu kalian cari menu pengoptimalan siaga aplikasi. Oke, jadi baterainya itu akan dioptimalkan di aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Kalian bisa aktifkan dan nonaktifkan di aplikasi yang kalian inginkan. Oke, sebagai contoh ada game yang tidak mau diaktifkan pengoptimalan baterainya. Caranya untuk tidak dioptimalkan ataupun dioptimalkan, kalian masuk di aplikasi tersebut. Sebagai contoh misalnya ini. Lalu di sini aplikasi dioptimalkan, ini kalau mau off kan di bawa ke kiri saklarnya, kalau mau diaktifkan tinggal bawa ke kanan saklarnya. Oke, tinggal atur-atur di sana, pencet kembali. Kemudian cari lagi aplikasi game yang lainnya atau game yang tidak menginginkan pengoptimalan baterai ya. Nah, misalnya ini di off kan. Untuk di HP yang berbeda seri atau beda UI, cek linknya di deskripsi atau cek tutorial tentang pengoptimalan baterai di bagian sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.